Kalau aku ngitung marah. Enggak ya. Ah, lagi makan dipanggil-panggil terus. Jadi ceritanya tuh kemarin malam aku izin libur sama mbak aku. Mbak, aku minggu depan boleh libur nggak? Suami aku mau kesini, aku bilang gitu. Setiap kali aku mau libur pasti mbak Nini ngasih. Halo, Ma. Hey, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mending Garonyo, Kebinita Sari, Wong Cila Caporang, apa kabar kebenak. Siang hari ini, jam 12 kurang sedikit, aku nganter Mbak Nini ke tempat sembahyangan atau wihara. Di sini katanya sih mau jalan-jalan, berjemur dan olahraga, tapi ya endingnya cuma begini, duduk di kursi roda, duduk berjemur udah. Boro-boro mau gerak, ya ampun. Padahal kata dokter itu disuruh gerak terus, tapi Mbak Nini bener-bener itu malesnya nomor satu. Cuaca hari ini bagus banget. Ya, meskipun musim dingin tapi ada matahari, jadi dingin-dingin anget ya. Alhamdulillah nih, mau gerak dikit Mbak Nini, mau jalan karena tadi tak omong. Kesini percuma kalau nggak jalan, males sepol. Masih bisa jalan itu Mbak, cuma malesnya itu nomor satu. Di rumah aja nyalain lampu, nyuruh aku, apa-apa aku, semuanya aku. Ya memang aku dibayar kerja, tapi kan kita juga harus ngasih tahu ke Mbak Nini, harus rajin, harus gak males gitu loh. Pulang dari taman, mampir di warung Thailand. Mbak Nini beli nasi goreng, aku beli kue tiao goreng. Aku beli yang pedes banget ya teman-teman. Kalau Mbak Nini itu belinya yang gak pedes, tapi itu nasi gorengnya itu memang nasi goreng udang, tapi dicampur sama abon daging babi, jadi aku gak beli. A few minutes later. Oh, ih rambutku. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, aku balik lagi, udah di rumah nih. Tadi habis beli kue tiao goreng di warung Thailand. Oh, bentar nih. Tuh. Kue tiao gorengnya mantap jiwa raya merdeka. Sebentar ya teman-teman, dipanggil Mbak Nini. Sama? Oh. Tanya ya. Hui hui lan. Lan dia. Oh, Mbak Nini tadi nganu apa? Tak kasih kacang, dia ketagihan. Katanya minta buat Mbak Kakung. Ini kacangnya enak sih. Ini kacang enak sih. Hah? Yo lala. Jadi ini tuh kacangnya ada pedes-pedesnya gitu, teman-teman. Jadi Mbak Nini katanya mau buat kakek. Minta buat kakek. Nih. Hari ini beli kue tiao goreng di warung Thailand tuh. Ya, mau tak kasih kacang. Ini kacangnya tuh kayak kacang bawang tapi ada cabenya gitu. Dan kebetulan ini kue tiaonya aku juga pedesnya itu yang paling pedes ya. Oke. Cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini aku sering beli ini sih. Bukan nyobain, tapi makan yang kesekian kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawahnya aku kasih tisu. Karena ini berminyak. Mbak aku gak lagi di atas, belum mau makan. Mbak ini udah makan duluan. Hah?
Mbak Kakung itu marah. Enggak ya. Ma. Hmm, kentang. Ah, lagi makan dipanggil-panggil terus. Oke, aku pakai sendok dulu aja. Jadi ceritanya tuh kemarin malam aku izin libur sama Mbak Kakung. Mbah, aku minggu depan boleh libur nggak? Suami aku mau kesini, aku bilang gitu. Mbak Kakung jawab, ya boleh lah, kamu mau libur silahkan gitu kan. Sama Mbak Nini nggak boleh. Setiap kali aku mau libur pasti Mbak Nini tuh ngereok. Ya. Terus tadi kemarin Mbak Nini tuh nelponin anaknya. Suruh aku jangan libur gitu ya. Aku itu dari bulan November ya. November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan lo gak libur aku. Masa masih gak boleh aja. Makanya Mbak Kakung itu marah sama Mbak Nini. Soalnya tuh Mbak Nini orangnya tuh rada-rada gimana gitu. Kalau sama TKW-nya tuh kayak, aku kan bayar kamu, kamu jangan libur lah. Gini. Aku dalam hati, sekalipun kamu mau potong gaji aku juga gak apa-apa. Yang penting aku bisa libur gitu. Soalnya aku di sini kalau libur itu gak pernah dipotong. Teman-teman, ini kue tiaw goreng daging ayam ya. Nah, kacangnya ini segini harga 55.000. 110 ml. Kue tiaw-nya ini, daging ayamnya lebar-lebar, kue tiaw-nya juga lebar-lebar. Gede-gede. Kacangnya lagi. Kacangnya beneran enak. Ini kelihatannya nggak banyak, tapi kalau dimakan kenyang banget, teman-teman. Melar. Setiap kali aku mau libur pasti Mbak Nini ngadu sana sini. Ngomongin ke anaknya, ke temennya. Bikin pusing. Aduh, pedes banget sumpah. Mbak Kakung itu marahnya awet kalau sama Mbak Nini. Tapi kalau sama aku, hampir nggak pernah marah sih. Bukan ngejelekin, tapi memang
kayak gitulah jaga lansia. Benar-benar tuh sabarnya harus di atas rata-rata. Pedes banget teman-teman. Ini kue dia gorengnya mirip masakan Indo, pedes berminyak. Daging ayamnya segede ini. Oh. Dipanggil Mbak Nini. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Lagi makan, dipanggil terus. Benar-benar pedesnya. Ampun-ampun. Tuh, Mbak Nini lagi manggilin Mbak Kakung. Ya Allah, pedes tapi enak. Ini ada telurnya juga nih, diorak-arik. Sebenarnya nih kuenya ada pilihan, nggak pedes, pedes medium, sama yang paling pedes. Aku pilih yang paling pedes. Pas banget coba. Minyaknya banyak banget tuh.
Nggak tahu nih bakulnya ngasih cabai berapa. Bener-bener pedes panas, tapi enak. Makanya ini kertasnya berminyak banget. Kenyang banget teman-teman, alhamdulillah. Alhamdulillah, kenyang. Bingung lagi. Minumnya panas, ininya pedas. Lengkap sudah penderitaanku. Tapi kalau pedas minum panas, hangat gitu ya, cepet sembuh pedasnya. Alhamdulillah. Ini hari Sabtu ya, teman-teman. Nanti OTW buang sampah jam 3 sore. Sampahnya penuh. Ya udah teman-teman, aku mau pamit dulu sama kalian. Semoga nanti aku libur ketemu suami lancar. Amin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.